Bieber kelihatan makin seger. Ya doain aja. Mungkin apa ya, perawatan di sana seperti apa sih? Apalagi kan masih katanya tadi juga masih ada rasa ingin menggunakan gitu. Di sana udah pasti dia pasti kepikiran juga sih, karena udah yang kedua ya. Apalagi di sana kita juga susah mau jenguk karena kondisi di Polda tuh sekarang kalau nggak salah katanya ketat banget karena lagi PSBB juga, jadi keluarga susah juga sih kalau kesana. Jadi mungkin nih papa agak ngerasa sepi kali ya, cuman kalau kontak ya kangen lah lihat papa ada di rumah, ngobrol-ngobrol yang nggak dibatasin waktu. Berarti ya udah pasti papa juga kangen banget sih sama cucunya, udah lama juga. Terus cara komunikasinya gimana kak biasanya? Masih sering kontakan kah atau gimana? Telepon paling. Oh iya. Kak, kan tadi kan maksudnya dia kan dikatakan sebagai pengguna aktif dan 10 tahun lalu. Mungkin dari keluarga sendiri, pengetahuan keluarga itu gimana sih kak? Aku gak tinggal sama papa sih ya, jadi aku kurang tahu. Dari kecil aku udah ikut mama, gak bareng papa, jadi kurang tahu lah masalah papanya. Tapi ya sebagai anak tetaplah ada kekhawatiran, tetap doain papa yang terbaik. Tapi kan alasan Om Tio sendiri pakai katanya waktu itu stroke ringan tuh ya, apa emang, iya, sempat, emang sempat, punya penyakit? Sempat stroke itu belum lama ya tahun lalu kalau nggak salah, papa sempat stroke. Emang ada penyakit apa aja sih yang di yang buat tahu di Om Tio itu? Ya, riwayat. So far sih baru stroke ini ya, waktu itu satu kali kena serangan itu juga agak kaget sih, itu pertama kali tahu. Tapi ini kan untuk kedua kalinya Om Tio kena kandung kasus ini kan. Kaget gak sih, Mbak? Maksudnya lihat papa kena lagi, sidang lagi. Karena waktu itu juga sempat temenin kan tahun lalu. Iya, kaget sih. Iya. Gimana ya? Waktu itu kan sempat rehab ya. Ada perubahan gak sih setelah lihat rehab? Ingat. Ada banget. Ada banget, papa sempat baik-baik aja sih, sehat. Gak lihat stres atau apa, gak ada sama sekali. Cuman mungkin setelah itu dia sempat ngerasa sepi kali ya. Karena anak-anaknya juga jauh, jadi mungkin dia rasa sepi atau gimana lah. Om Tio kalau di rumah tinggal sama siapa? Papa sama sendiri atau sama sendiri? Papa sendiri. Kamu ngerasa kecolongan gak sih pihak keluarga yang tadinya dia tempat sehat terus akhirnya kalah? Sedih banget sih sempat, kayak kok gini lagi ya? Apa yang salah nih? Cuman abis itu kayak udahlah, it's just life, kayak papa juga udah cukup dewasa untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi ya kita anak-anaknya cuma bisa mendoakan yang terbaik aja. Berarti setelah papa ditahan di Polda tuh udah sempet ngejenguk belum? Atau tadi ketemu papa? Belum sempat. Karena waktu itu kan masih awal Covid juga kan, jadi masih parno banget ya. Lagi aku kan tadi aku udah bilang aku punya anak, jadi dan masih kecil banget, jadi gak mungkin ditinggal dan buat keluar ke tempat yang umum rame gitu, belum berani.